Wa minha termasuk masail atau mustasnayat, masalah-masalah yang dikeluarkan dari kaidah di atas, artinya yang lebih utama terkait dengan tempat bukan nafsul ibadah, yaitu al-qurbu minal ka'bah fit tawaf. Dekat dengan Ka'bah pada tawaf itu mustahabun, itu hukumnya sunnah. Waromalu dan apa romal? Apa romal? Apa? Dekat dengan Ka'bah pada waktu tawaf itu hukumnya sunnah. Roma sih bentar ya, mustahab. Oleh karena itu, falau mana'at huzzahmah, jika tidak memungkinkan az-zahmah, apa, berdesakan ya, minal jam'i, dari mengumpulkan bainahuma, antara tawaf dan romlun, apa romlun ya, walam yumkinhu, dan tidak mungkin baginya ar-romlu ma'al kurbi, sebentar ya, ma'al kurbi beserta dekat, tapi wa amkanahu ma'al bu'di. Romiyu, ya. Berarti romiyu ya. Romlun bimana romiyu? Melempar ya. Ya. Ya paling bentar ya. Nanti saya carikan. Waharaja dan keluar anil qaida dari qaida ya. Wa amkanahu ma'al bu'di, maka fal muhafadhah, menjaga ala ramli ma'al bu'di aula, lebih utama minal muhafadhah alal qurbi bila ramli lidalik. Melempar jumrah. Ya. Wa kharaja dan keluar anil qaida dari qaida suwaru minha. Al jama'atul qalilah, jamaah yang sedikit, fil masjidil qarib, di masjid yang dekat. Awil ba'id, atau masjid yang jauh. Idza khasyyat ta'til, jika khawatir kosong. Lau lam yahdur fi, jika tidak hadir atau tidak sholat fihi dalam masjidil qarib awil ba'id, itu afdol, itu lebih utama minal jamaah, dari jamaah al-kathiroh yang banyak, fi ghairihi, di selain masjidil qarib awil ba'id. Paham ya? Wa kasratul jam'i istuhib bad haitsula bil qurbi minhu ta'atullah ya. Jadi di daerah ini ada dua masjid. Entah lokasinya lebih jauh atau lebih dekat, tapi yang masjid sebelah utara jamaahnya cuma 50. Sedangkan yang selatan jamaahnya sampai 200. Lah yang 50 itu mereka aktif, mereka hadir ke masjid gara-gara si A, gara-gara Kang Rahmat. Ya. Jadi Kang Rahmat ini termasuk tokoh atau orang yang disegani di tempat itu. Lah Kang Rahmat seandainya tidak sholat di masjid itu, maka masjid itu akan kosong. Bagaimana? Maka yang lebih utama sholat di masjid yang sedikit jamaahnya. Karena seandainya Kang Rahmat ikut jamaah,
di masjid yang jamaahnya lebih banyak, maka yang sana akan kosong. Paham ya? Wa minha, termasuk dari suar. Al jama'atu fil masjid, jama'ah di masjid itu afdol, lebih utama. Minha, daripada jama'ah. Fi ghairihi, di selain masjid. Kecuali mantan baru ya. Mantan baru jamaahnya ya di kamarnya, gak usah ke masjid. Ya, kan ada dalam uqudul janiyah. Nah, mantan baru. Wa in kasurat, walaupun banyak jamaahnya. Syarraha bihil Mawardi. Syarraha menjelaskan. Bihi dengan ini, dengan al-jama' afdol, dengan afdol Al-Mawardi, Imam Mawardi, dalam kitab Hawil Kabir. Li'anna'tina as-syari', karena sesungguhnya keinginan syari', keinginan syari' bikasroti idhari syi'aril jama'ah, dengan banyaknya menampakkan syiar jamaah. Ali anak tina asyarek, karena sesungguhnya keinginan syarek bikathrati idhari syiaril jamaah, dengan banyaknya menampakkan syiar jamaah. Fil masajid, di beberapa masjid. Yang fasal robik mana bagian benar? Hah? Kuliah? Semuanya kuliah? Kuliah? Oh, semuanya? Sampai jam? Sampai sore? Sampai sore? Aksar itu lebih banyak. Aksar itu lebih banyak. Yang satunya kuliah juga, yang laki-laki. Hah? Belum? Oh, belum mulai. Setelah asar kuliahnya. Setiap Jumat. Oh.